Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Sabang Merauke ID. Pada kesempatan kali ini saya ingin memberikan tips bagaimana cara untuk memasukkan tali yang terlepas dari ikat pinggang ya teman-teman. Jadi tali ini gunanya untuk mengencangkan bagian celana kita yang ada di pinggang teman-teman. Jadi kalau kita nggak ada tali ini, celananya ini akan kendor ya teman-teman. Nah, mungkin teman-teman juga banyak yang kesulitan bagaimana sih cara mudahnya untuk memasukkan tali ini. Kita coba dengan cara biasa. Nah, kalau pakai cara biasa ini agak susah ya teman-teman masukinnya. Nah, jadi akan lama dan susah. Nah, jadi kalau yang masuk kan seperti ini ya teman-teman. Nah, jadi kita pengen bisa masuk kembali sempurna seperti ini. Nah, saya akan menunjukkan caranya bagaimana. Ini gampang banget teman-teman. Dan teman-teman bisa coba juga di rumah. Cuma modal peniti. Penitinya boleh peniti besar atau peniti kecil. Ukuran berapa aja. Nah, caranya bagian peniti ini kita masukkan ke bagian ujung dari talinya ini. Kita tusuk, lalu kita ikat. Nah, lalu kita cari lubangnya. Kalau saya biasanya sih masuk ke sebelah kiri dulu ya. Ini kita masukkan. Nah, pas sudah kayak gini, yang penitinya ini kita tahan, terus ini kita tarik. Nah, jadi kita renggangin karetnya. Terus kita masukkan, dorong, terus tarik. Nah, ini udah masuk ya teman-teman. Kita masukin lagi, tarik, masukkan lagi, tarik. Nah, teman-teman, ini akhirnya penitinya sudah keluar. Nah, sudah kelihatan ya di ujung dari lubangnya. Kita tinggal tarik aja. Nah, teman-teman, nah ini udah masuk sempurna ya. Nah, jadi begitu teman-teman cara tips mudah untuk memasukkan tali yang udah copot. Bagi teman-teman yang merasa ilmu ini bermanfaat atau tips ini bermanfaat, bisa klik like dan jangan lupa subscribe. Oke, sampai ketemu. Terima kasih sudah menonton sampai sejauh ini. Saya ucapkan terima kasih. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.